Tayyib, kita masuk kembali. Bapak-Ibu sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita coba berlatih untuk Naam, Ibu Roma. Tes. Mujudah. Naam. Tafadhali bil qira'ah hadhihi al mufradat. Naam, naam. Tafadhali. Al mufradah ma al mithal. Naam. Yang di ini Ustaz ya. Ya, yang di slide ini, naam. Asobani. Dari ra'sun dulu ya. Dari ra'sun. Nah, di sini ra'sun, ru'usun. Naam. Oh, dari ra'. Iya. Ra'sun, ru'usun. Naam, la basa. Terus, terus. Sa'rotun. Contohnya, sampingnya. Oh, contohnya. Naam. Asobani. Asobani alamu fi ro'si. Naam. Yang kedua, saya bawahnya. Saya merasakan sakit di kepala. Ya, terus. Bawahnya, Ibu. Sa'rotun, jamaknya sa'arun. Naam. Uridu an ahliko sa'ri. Baik. Satu lagi. Ini apa nih? Yang bawah. Jabaha. Jabaha. Jabahatun. 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 Jamaknya. Jibahun. Naam. Jibahun. Aroi asaros sujudi fi jabahati. Saya melihat tanda sujud di dahimu. Baik. Oke, sekarang pindah ke Bu Nur. Bu Nur, mujudah? Ya. Ini al-mikrofon, naam. Tafadhali. Istamiri. Ainun. Naam. Ainun. Jamaknya. Ayun. Naam. Ayunun. Contohnya. Ainuka hamra'u mabik. Mabika kalau untuk laki-laki, mabiki untuk perempuan ya Ibu ya. Baik. Ampun, jamaknya Punufun. Ya Bu ya? Punufun. Naam, punufun. Naam. Ihfaz ala sihati anfik min talausil hawa'i. Naam, min talausil hawa'i. Terakhir, uzunun. Uzunun, jamaknya azanun. Adanun, alifnya panjang Bu ya. Adanun, naam. Adanun. Naam. Misal, contohnya. Nazif adunaka. Uzunaka. Nazif uzunaka bilqutun. Bilqutuni. Kutuni. Ya, naam. Ya, bersihkanlah ya telingamu dengan katan batayib. Dah. Sukun ya. Iya, disukunkan. Iya, dibacanya disukun boleh. Po-nya sukun, nun-nya sukun. Ya, bil kutun ya. Maka bahasa terjemahnya juga sukun ya. O-N-nya. Tayib. Oh, bahkan kata dari bahasa Arab ya Ustaz? Iya, ini dari bahasa Arab. Ya, kutun ya, dari ya, kapas ya, sebenarnya kapasnya itu yang maksud dan kutun ya, kapas. Naam. Tayib. Linatamaran wa natadarab al-hiwar al-muhadatha. Ibu Nabila, mujudah? Mujudah Ustaz. Tayib.
Maaf Bu, terima kasih. Naam Ustaz. Baik. Alaikum Naam. Bil hiwar atau muhadatha di hadhihi al muhadatha. Tafadhal Imam. Tafadhal. Alaikum. Ganti dengan Muannas berarti ya. Kalau ta berarti ti gitu ya. Fadal man. Yabda Putri sebagai Yusuf. Naam. Ana Yusuf. Baik, Ana Yusuf. Ya. Aina ta'alam ti aina ta'alam tilugotal Arabiyah. Naam. Ta'allamtuha fi biladi. Baik. Ta'alam tiha fil jami'ah. La, ta'allamtuha fil ma'hadil islami. Hal lugatal Arabiyah so'bah? Laisat so'bah. Uridu an ata'allamaha bisu'ah, bisur'ah. La tastajil syai'an fa syai'an yumkinu kidalik insya'Allah. Insya'Allah. Barakallahu fikum. Taib. Untuk mu'annat ada kata tastajil, maka ditambah dengan ya sukun ya Ibu ya. La tastajili. Lamnya kasrah. Tambah dengan ya, nah. Ya untuk anti. La tasta'jili. Tayyib. Al-ikhwah man? Nafi al-ikhwah. Al-akh Ahmad Sobari. Mujud. Hadir. Mana? Ada sound masalah hari. Kepa. Saya Sobari. Ak Sobari. Oh. Sinyal kurang bagus, Ustaz. Oh, bahu zukam. Ini agak anu pilek ya. Ayo. Sinyalnya ini agak ini ya. Okay. Halo. Aku langsung. Ak Sobari? Taib, kita Bu Nur ya? Bu Nur? Ya. Taib. Dengan siapa? Bu Roma lagi? Naam. Hadir. Oh, Ustaz Sobari. Ba'da hadil hiwar. Mungkin kita berikan dulu untuk Bu Nur ya, Bu Nur dengan Bu Roma silakan. Oh. Baik, tadi sinyalnya kurang bagus tadi ya. Baik. Kita iya, putus sambung. Bu Nur? Ya, Ustaz. Ya. Yes, silakan dimulai. Aina ta'allamti al-lughatul arabiyyah? Ta'allamtuha fi biladi. Biladi. Hal ta'allamtaha fil jami'ah? La, ta'allamtuha fil ma'hadil islami. Halil lughatul arabiyyatu sa'bah? Naam. Laisat. Sobah. Uridu an ata'allamaha bisur'ah. La tasta'jili. Say'an fa say'an yumkinu. Zalika insya'Allah. Dalika ya, kayaknya ini K ya, bukan Dalika. Dalika, kepayet ya. Ya, tetap Dalika.
Insyaallah, na'am. Insyaallah. Insyaallah. Tayib. Ikut. Akh Sobari. Al-Sawi. Akhuna Ahmad Sobari. Mujud. Baik. Maaf. Mujud. Baik. Baik. Nuhawil. An nuhadith atau natahawar. Fi hadzal masa. Baik. Ana Yusuf. Wa anta Ammar. Baik. Abda. Ammar. Naam. Aina ta'allamta al-lughata al-arabiyyah? تعلمتها في البلاد في بلادي. هل تعلمتها في الجامعة؟ لا تعلمتها في المعهد الإسلامي. هل اللغة العربية صعبة؟ ليست صعبة. أريد أن أتعلمها بسرعة. لا تستعجل. In syai'an fasyai'an yumkinuk dzalik insyaallah insyaallah. Tayib, masyaallah. Tayib, kita latihan ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah Subhanahu wa taala masih ada beberapa waktu. Syai'an fasyai'an. Tayib. Tadi kita sudah mengambil pelajaran untuk kata tanya ya. Ma dan man. Baik, silakan Bapak Ibu bisa berlatih ini untuk membaca, memberikan kata yang ada pada garis ini yang kosong ini, silakan diberikan kata. Man, Ustaz. Ya, baik. Silakan. Yang pertama. Kata yang pertama. Ma. Ma. Ibu tadi siapa? Ibu siapa tadi? Nur. Bu Nur, iya. Bu Nur, Bu Nur. Baik, nomor satu. Ma haza. Ini ya. Haza. Kursiyun. Oke, nomor dua. Anastat. Oke, man. Trimiansi. Putri, iya silakan Ibu. Nomor dua. Ma haza. Haza misbahun. Baik, mumtaz. Nomor tiga. Nabila Ustaz. Nabila, naam. Tafadhali. Man fi. Apa? Ma atau man? Man hadihi. Tayyib. Man hadihi. Man hadihi, hadihi tabiba ya. Hadihi tabiba. Tayyib. Rakam arba'ah. Fadal. Nomor 4. Siapa yang mencoba nomor 4? Man. Ana. Ana. Tafadhali. Azihi. Ma atau man? Hah? Man. 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 Ya? Man. Man hadihi ya. Eh, hadihi bintun. Ya. Hadihi bintun. Kalau binti ada ya-nya, kalau binti ya. Ini bintun. Kalau binti nanti ada tambahan bintilan. Bintilan ya. Tuh, ada hadihi bintun ya. Man hadihi, hadihi bintun. Berikutnya. Berikutnya. Man zalika. Man zalika. Zalika. Waladun. Waladun. Anak laki, laki. Tep. Berikutnya. Ma zalika. Man, man. Man atau ma? Man. Ma atau man? Man, man. Man, man. Man. Man zalika. Zalika muwazzaf. Muwazzafun ya. Man zalika. Zalika muwazzafun. Sebagai profesi. Muwazzaf. Apa artinya muwazzaf?
Kebersihan. Pegawai. Kalau karyawan biasanya menggunakan yang amil yang kemarin ya. Amil itu biasa diartikan sebagai karyawan. Tetapi kalau muwadhif ini lebih kepada pegawai. Jadi kalau muwadhif orang yang mengurus gitu ya. Tapi muwadhif secara umum ada sebagai pegawai. Ya. Man dzalika, dzalika muwadhif. Itu adalah pegawai. Taib terakhir. Ma tilka hadiqah. Itu adalah kebun atau taman. Taib. Ini latihan kita ya. Sehingga untuk berlatih tentang kata tanya ya, ma dan man. Sehingga nanti tidak terbalik ya. Jadi kata benda untuk menggunakan apa? Ma, dan untuk orang ataupun profesi menggunakan man. Nanti banyak lagi pengembangannya gitu ya. Nanti bisa biman misalkan ya, dengan siapa gitu ya. Atau bima dengan apa gitu ya. Bima tadhhabu ila suq. Anda dengan apa gitu ya, menggunakan apa kendaraannya, atau dengan apa Anda berangkat ke pasar gitu kan. Atau biman. Biman. Biman dengan siapa? Biman tadhhabu ila al-Madinah. Dengan siapa Anda berangkat atau pergi ke kota? Sehingga jangan dibalik nanti. Yang dimaksud manusia tidak digunakan dengan ma. Jangan sampai bilang bima tadhhabu ila al-Madinah, tetapi yang dimaksudkan adalah temannya atau manusia, sehingga tidak pas. Jadi biman kalau untuk manusia gitu ya, atau untuk profesi gitu ya. Tayyib. Itu pun kita coba diambil dalam ayat Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-63 tertera a'udzubillahi minasyaitonir rajim faman yansuruni minallahi in 'asaitu ya faman yansuruni minallahi in 'asaitu. Ini masih tentang Nabi Saleh ya. Maka siapa faman, maka siapa ya yang akan menolongku dari azab Allah jika saya mendurhakainya. Man yansuruni, yang akan menolongku ya. Jadi maksud di sini adalah man ya, siapa. Sedangkan kata ma atau kata tanya ma di sini ada juga tertera dalam surah Al-Muddathir ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan Anda kamu masuk ke dalam neraka saqar ya? Ma apa ya, salakakum. Salakakum itu adalah salakun itu artinya jalan caranya sebenarnya. Tapi apa di sini diartikan sebagai penyebab ya, sebab. Apa sebab gitu kan? Tapi bukan manusia berarti ya. Jalan ataupun arah. Apa arah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar gitu ya. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Qalu lam naku minal musallin. Aslinya lam nakunu ya. Lam nakun ada nunnya. Tetapi nunnya ini dihapuskan al-mahdhuf ya. Litakhfifi minatiqal ya. Untuk memudahkan dalam pengucapan. Jadi ada sistem yang demikian. Mahdhuf. Taip. Ini materi kita. Saya coba review dari awal, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada beberapa waktu ke depan. Sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan terkait materi kita ini. Ana Ustaz. Naam, Ibu Nur. Ya. Siapa ini? Ibu Nur apa Bu Roma? Bu Nur. Oh, taip. Silakan Ibu. Iya, gimana? Untuk tunggal dan jamak, adakah rumus-rumus bisa ada yang dari tunggal ke apa ke jamak ini? Maksudnya kalau ada kata yang kita tidak tahu jamaknya, nanti gimana caranya bisa kita bisa bikin supaya jadi jamaknya itu? Maksudnya seperti ini, ainun. Jadi ayunun. Ayun. Iya, iya. Taib. Terima kasih, Bu Nur. Jadi dalam bahasa Arab ya, secara jumlah
secara jumlah isim itu dibagi menjadi tiga ya Ibu ya. Jadi ada yang mufrad nanti istilahnya. Mufrad itu adalah tunggal satu ya. Kemudian dua musanna, bentuk dua musanna. Kemudian lebih dari tiga namanya jama. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah mufrad itu satu. Ainun satu ya. Satu mata. Tapi nggak bisa lihat. Semua ya. Satu mata. Kemudian ainani dua mata. Dua mata. Sedangkan a'yun itu lebih dari dua. Tiga ke atas menggunakan a'yun. Ya. Nah itu nanti ada cara perubahannya ya Ibu ya. Dari mufrad, musanna, dan jama'. Secara gitu gampangnya ya. Secara gampangnya demikian. Misalkan ainun tadi ya. Saya berikan contoh tadi. Ainun itu mufrad ya Ibu ya. Satu ya. Satu mata. Kemudian menjadi ainani. Ada tambahan apa Bu di situ? Ainani. Tambahan apa? Alif. Alif ya. Alif mat gitu. Ainani. Ninya ada tambahan nun juga ya di belakang ya. Ainani. Nah, ni ni itu adalah terus ya saya tuliskan ini. Oke Bu ya. Nampak Bu ya tulisannya? Lihat. Baik. Ini ainun ya. Ainun itu ya. Mufrad atau satu. Baik. Kemudian kalau musanna dua. Aina. Ni. Ya, aina ni. Ya, ada tambahan alif dan nun kasroh. Ingat-ingat nunnya kah? Kasroh. Ainani. Ainani. Nanti misalkan kita bun menjadi kita bani. Nah, itu dua buku gitu ya. Kemudian kalau jama lebih dari dua, maka menggunakan di sini a'yunun. 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 Nah, ya. Tetapi ini namanya adalah nanti menggunakan jamak taksir ya. Jamaknya bahasa kita tidak beraturan lah gitu ya. Tidak beraturan. Beda dengan nanti misalkan muslim. Ya. Muslimun. Gitu ya. Muslimun. Baik. Muslimun. Muslimani. Muslimuna. Muslimani. Apa jamaknya? Muslimin. Muslimu. Muslimu. Beda ya. Coba kita lihat ini. Ini jamak sama-sama. Jamak ya. Ini juga jamak nih. Lebih dari dua. Tetapi bentuknya berbeda. Ini ada tandanya. Muslimuna. Waw dan nun. Wawnya sukun, nunnya fathah. Ini namanya jamak apa mudzakkar atau jamak salim. Nanti nanti ada pembahasannya ya Ibu ya. Yang ini jamak taksir. Jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Sedangkan ini jamak salim atau mudzakkar salim. Karena mudzakkar ini adalah laki-laki. Kemudian salim ini adalah wawnya. Ini nanti sebagai kaidahnya waw sukun dan nun di belakang. Misalkan mukminun, mukminani, mukminuna. Nah, itu namanya mudzakkar salim. Beda dengan misalkan kitabun, kitabani,
kutubun. Sudah beda dengan a'yunun kan? Nah, itu namanya jamak taksir. Nanti insya Allah ada pada pertemuan berikutnya, kita akan ketemu cara membuat mufrad, mutsana dan jamak insya Allah, ya Bu ya. Baik. Itu Bu ya. Ada lagi? Halo? Tayyib. Tayyib. Akhuna ya. Abdul Karim, naam. Ya, Ustaz. Itu yang di anu, Ustaz. Di Fira, Rosi? Fira. Fira, si. Apakah ya yang ada di situ di, yang disebut dengan ya mutakallim atau memang asalnya begitu ketika dia kasrah? Oh iya, ini ya mutakallim ya. Ya mutakallim, tetapi kita terjemahkan karena di sini sudah ada saya gitu ya. Seharusnya kan tadi saya merasakan sakit di kepalaku gitu ya. Ya-nya ini mutakallim ya untuk saya. Kepala saya maksudnya ya. Nah. Tapi kalau karena ini kan tidak ada huruf illah di belakangnya, tetap sahih artinya sin kan paling belakang ya. Maka ya di sini adalah yaun mutakallim untuk saya ya, untuk saya kepemilikan lil milkiyah roksi, jadi kepala saya. Saya merasakan sakit di kepalaku tadi kan sebenarnya seperti itu ya, ya-nya ini maksudnya. Itu ya. Taib. Taib, Bapak-Ibu sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini. Insyaallah mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, walaupun tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Waffaqanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita bertemu kembali esok hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.